Bapak ibu-ibu yang tidak menggunakan masker, Kapten, kami untuk minggir dulu sebentar. Impres nomor 6 tahun 2020, itu di dalamnya ada sanksi bagi mereka yang tidak menggunakan masker. Lek saat ini diwaringi. Tapi minggu ngajeng, lek sampun wonten pergupe, ini wonten sanksi nih. Ada bisa denda, ada bisa digunakan untuk membersihkan fasilitas umum. Oke, dereng push up, dereng lindune. Nah, genteng saat ini wonten 14 saat tinggalin COVID. Kersane boten anu, boten menyebar teng lintune, kersane jenengan nggih sehat, keluargane sehat, damel masker. Nggih, monggo diagem rumiyin, Pak. Nah, iman-iman, Pak. Nggih. Langsung digunakan. Nggih. Nggih, dadi plastik iki, Pak. Pak putu merahnya. Kula kembalaken lagi ke kota lagi kota. Nggih. Langsung diagem nggih. Nggih, boten apa-apa, boten usah greh, Pak. Nggih. Niate sae kok. Monggo. Pelintu Pak Kual sing ab, sing petak tengan tenggawi. Ha nggih. Nambal masker sing terus ngeten iki. Sale ditarik. Ah nggih. Monggo diagem malih. Ngapunten Pak. Nggih, monggo Bapak dari agen iki. Ini berapa sudah tanya? Kalau 300 sampai 400 kelihatan. Ya. 300 sampai 400 masker.
kita bagikan sebagai tindak lanjut dari kegiatan programnya Ibu Gubernur ya, Gerakan Jawa Timur Bermasker, sekaligus kita mengedukasi kepada warga masyarakat untuk menggunakan masker yang benar dan baik. Sekaligus kita juga mensosialisasikan Surat Presiden nomor 6 tahun 2020, yang mana di dalamnya itu juga akan memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang bila mana mereka keluar di tempat-tempat umum tidak menggunakan masker. Insya Allah dengan kegiatan ini bisa mengurangi yang saat ini kita ketahui Genteng juga berada di posisi paling atas. Tapi alhamdulillah hari ini juga beberapa kemarin pasien yang positif COVID-19 insya Allah sudah keluar dari rumah sakit Genteng. Sanksinya seperti apa nantinya, Pak? Ya dilihat di peraturan bupatinya nanti. Sesuai peraturan gitu, Pak? Ya, misalkan apa yang ada kan yang banyak macamnya. Hari ini berapa titik, Pak, yang dilaksanakan? Hari ini satu, kita tiap hari melaksanakan beberapa kali. Ini sudah kegiatan yang ke 8 kali. Sampai tanggal berapa nanti, Pak? Ya menyesuaikan, ada masker ya kita bagi. Insya Allah kita juga masih siap nih, kita 2000 masker. Maka kalau kita asumsikan setiap kegiatan 400 masker ya kita masih bisa melaksanakan 5 kali lagi. Selain di jalan, apakah ada nanti sosialisasi masuk-masuk ke kampung-kampung atau sektor lainnya? Kalau yang di kampung-kampung kemarin juga sosialisasi tidak harus berbagi masker semacam ini saja. Kemarin kita juga melakukan penyemprotan pada tempat-tempat di mana pasien positif COVID-19 kemarin mengidap toh, seperti di Kerajaan 2 sama di Pandan Mendiritan, di Reso Mulyo sama Kerajaan Desa Genteng Wetan, kemarin juga kita lakukan penyemprotan. Ya penyemprotan sekaligus sosialisasi karena di dalamnya kita juga ada informasi siaran keliling yang kita sampaikan. Untuk pengadaan maskernya sendiri, anggarannya dari mana, Pak Camat? Anggarannya masker ini kami minta pengajuannya ke gugus tugas kabupaten. Kemarin kita untuk kegiatan ini kita minta backup sekitar 5000 masker dan kami laksanakan tiap hari. Cukup. Yeah. Terima kasih, Pak. Nggih, yeah, monggo. Dah. Besok kalau sudah ada perbuknya didenda. Oke, siap lagi. Ayo pakai. Sekarang ben siap ini. Iya, ben siap dulu. Jadi tambah ganteng loh, tenang lagi. Oke, okay. Yuk pakai yang benar, ditarik sampai ke bawah. Hidung sama dagu, tertutup ya. Ditarik. Hidungnya sama dagu tertutup. Kalau kamu besok ya, reporter dicuci. Besok. Ya, terima kasih rekan-rekan, Pak Nenek-Nenek yang Pak Kili, Bapak Taun, rekan-rekan Koramil, Pak Damat, Pak Nekam, semuanya yang terlibat dalam sosialisasi Impres nomor 6 2020 tentang pembagian masker. Mudah-mudahan keikhlasan kita tingkatkan sebagai amal ibadah kita hari ini. Dan mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu, masyarakatnya terus pakai masker dengan ikhlas. Terima kasih segala hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.